dapat. Nikmat sudah dia dapat. Jadi hijau ni tak buat iman. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak-mak kita pada tempat yang sewajarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Mimbar pada hari yang mulia ini membicarakan tajuk khutbah hidup berdisiplin, kesihatan terjamin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Islam sangat menitikberatkan aspek kesejahteraan hidup manusia dalam memastikan ia dapat dipelihara. Sebagai umat Islam, kita dituntut supaya sentiasa menjaga kesihatan dan nyawa persetiap masa, lebih-lebih lagi ketika mana wabak pandemik COVID-19 melanda seluruh dunia pada waktu ini. Oleh yang demikian, seharusnya kita mensyukuri nikmat kesihatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan sentiasa mengamalkan gaya hidup sehat berdisiplin tinggi dalam menjalani kehidupan di era norma baru pada waktu ini. Sememangnya membentuk disiplin diri dalam dan hidup memerlukan didikan yang berterusan. Kan itulah Allah Subhanahu wa taala beri panduan kepada kita dalam membina disiplin diri melalui firman-Nya dalam surah Al-Asr ayat 1 hingga 3. Maksudnya, demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran
dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Hidup disiplin bukan hanya terhadap penjagaan masa, bahkan ia turut meliputi setiap perkara dalam kehidupan kita seharian. Menyedari bahawa penjagaan kesihatan diri, keluarga dan masyarakat adalah suatu tanggungjawab yang sangat besar, justru kita hendaklah sentiasa berusaha untuk menitik beratkan disiplin diri dengan mematuhi setiap arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Sesungguhnya Nabi SAW telah mendidik kita untuk mendisiplinkan diri ketika mana berhadapan dengan wabak penyakit berbahaya. Al-Imam Ahmad meriwayatkan suatu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang wabak taun. Baginda bersabda, "Annahu kana azaban yab'asuhu Allahu 'ala man yasha, faja'alahu rahmatan lil mu'minin, falyasam min rajulin yaqa'u at-ta'un fayamkusu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid." Maksudnya, sesungguhnya ia merupakan azab yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesiapa sahaja yang dikehendakinya, maka Allah menjadikan ia sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Tidakkah seorang laki-laki terkala mana di saat berlakunya wabak taun, lalu ia duduk di dalam rumahnya dengan penuh kesabaran serta mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu tidaklah musibah menimpa dirinya melainkan apa yang Allah tetapkan buat dirinya, maka dia mendapat seperti ganjaran pahala orang yang mati syahid. Menurut hadis ini, jelaslah bahawa Nabi SAW telah menekankan disiplin diri sebagai panduan dalam menghadapi wabak penyakit daripada menular dan membinasakan masyarakat yang lainnya. Antaranya adalah melaksanakan kuarantin, iaitu mengasingkan diri daripada orang lain. Di sini disiplin diri semua pihak sangat diperlukan sebagai komitmen demi mengelakkan penularan wabak pandemik COVID-19 dalam masyarakat kita. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, permulaan tahun 2021 telah mencatatkan sejarah apabila negara kita melaksanakan proklamasi darurat. Malah perintah kawalan pergerakan di beberapa negeri termasuk wilayah persekutuan turut dikuatkuasakan dalam mengekang pandemik ini yang terus agar tidak terus meningkat. Sesungguhnya segala usaha dilakukan oleh kerajaan tidak akan mencapai kejayaan sekiranya kita tidak memberikan komitmen dan kerjasama dalam mematuhi garis panduan dan arahan pihak berkuasa. Justru itu, lihatlah betapa pentingnya kita untuk meningkatkan tahap disiplin diri sendiri dan ahli keluarga dengan sentiasa mengamalkan kawalan kendiri di samping peka dengan keadaan sekeliling, lebih-lebih lagi ketika mana berada di luar daripada kediaman kita. Demikianlah sifat yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita, dan agar kita tidak mementingkan diri sendiri, sebaliknya peka dan mengambil kira tentang kesusahan orang lain. Al-Imam Muslim rahimallahu taala meriwayatkan daripada An-Nu'aim bin Bashir radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, masalul jasadi iza staka minhu 'udwun tada'allahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan golongan yang beriman pada sifat kasih sayang, saling merahmati dan saling bantu-membantu adalah seperti suatu badan. Apabila ada anggota badan yang sakit, ia menyebabkan seluruh tubuh badan tidak dapat tidur dan juga menjadi demam. Dalam konteks ini, seluruh apa yang penting bagaimana kita semua janganlah kita mengabaikan disiplin diri untuk mematuhi SOP yang telah dalam menjaga kesihatan diri dan komuniti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua daripada ancaman virus COVID-19. Dan mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita menghayati firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Muddassir ayat 1-5. Firman Allah Ta'ala, "A'uzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhal muddassir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, war rujza fahjur." Maksudnya, wahai orang yang beriman, wahai orang yang berselimut, bangunlah serta berilah peringatan dan berilah amaran kepada umat manusia.
dan Tuhanmu, maka ucaplah dan ingatlah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan pakaianmu hendaklah engkau bersihkan dan jaga, dan segala kejahatan hendaklah kamu jauhi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wajahada bijihadihi ila yaumiddin amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab la'allakum tuflihun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Taala dan menyedari hakikat apa yang sedang kita alami pada waktu ini. Sesungguhnya suatu perkara ujian besar Allah Taala kepada kita semua. Sebagaimana firman-Nya, "Wa nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan kami akan pasti menguji kamu wahai manusia dengan perasaan takut dan kekurangan harta serta kekurangan jiwa, yakni kematian, dan kekurangan buah-buahan, dan berilah berita gembira kepada hamba Allah yang sabar, iaitu mereka bila mana ditimpa sesuatu musibah lalu mereka mengatakan, sesungguhnya kita datang daripada Allah dan kepada Allah kita semua akan dikembalikan. Para jemaah dirahmati Allah, hari ini dunia dalam keadaan ketakutan, takut kepada wabak, takut kepada kematian, takut wabak, merebaknya wabak penyakit yang menimpa tanpa mengira siapa, sama ada golongan yang tua, dewasa, bahkan anak-anak kecil. Oleh kerana itu, marilah pada hari yang mulia ini, walaupun kita terpaksa mengalami tempoh dalam keadaan negara disiarkan darurat, di waktu yang sama kita berdepan dengan tempoh PKP yang menyebabkan sebahagian besar rumah-rumah Allah yang terpaksa dihadkan, pergerakan terpaksa dikawal. Di waktu yang sama, jangan lupa kita ada Allah. Jangan lupa kita ada Tuhan dalam hidup kita. Pergantungan kita kepada Allah tentulah menyebabkan kita yakin, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Sesuatu tidak akan menimpa musibah melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Zaman inilah, waktu inilah kita perlu mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Setiap waktu, ambillah kesempatan untuk bangun pada waktu malam bertahajud, memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala mengangkat wabak ini pada negara kita dan dunia seluruhnya. Mohonlah kepada Allah sungguh-sungguh, boleh jadi dosa yang banyak dilakukan oleh manusia pada waktu ini menyebabkan turunnya bala Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita mohon keampunan pada Allah, bertaubat daripada dosa yang pernah kita lakukan, sama ada yang sengaja dan tidak sengaja, di hadapan manusia ataupun di belakang manusia. Dan tentulah ada sesuatu sebab datangnya bala Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kerana berlakunya banyak dosa-dosa melalui media-media sosial pada waktu ini yang mungkin tidak ada sebelum ini. Tersebarnya dosa-dosa melalui media sosial yang tak boleh dikawal, bukan hanya fitnah, gambar-gambar yang tidak senonoh, bahan-bahan pornografi yang tersebar luas. Di waktu yang sama, anak-anak terdedah kepada maklumat-maklumat yang tidak betul. Maka kerana itulah, boleh jadi kita semua perlu muhasabah agar Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rahman, dengan penuh rahimnya, mengasihani kita semua dan melihara negeri kita, negara kita daripada wabak yang sedang melanda ini.
Dan marilah juga pada hari yang mulia ini kita membanyakkan ucapan selawat dan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sangat kasih kepada kita lebih daripada seorang ayah kasih pada anak. Nabi sayang pada umatnya lebih daripada seorang ibu sayang pada anak. Mungkin seorang ayah akan bimbang kalau anak tidak lapar, tapi akan dalam keadaan kelaparan, tetapi Nabi bimbang kalau umatnya kenyang daripada sumber yang haram. Mungkin kita bimbang, kita duka cita kalau anak tidak ada kediaman, tidak ada rumah, tapi Nabi SAW bimbang kalau umatnya ditempatkan neraka di hari akhirat. Maka oleh kerana itu, marilah kita membanyakkan ucapan selawat dan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana firman Allah Taala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم هم بإحسان إلى يوم الدين ورضعنا معهم يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعد بالتوفيق والهداية والصحة والسلامة ملكنا كبهدري مهم ولياسري بدك باقي تأغم السلطان الله عبد الدين المصطفى بالله شاه ابن المرحوم سلطان حجي أم شاه المستعين بالله وَكَذَلِكَ كَبَهْدِرِي يَمْهَمْ مُلِيَا سْرِي پَدُكَ بَغِنْدَ رَجَ پَرْمَيْسُرِي أَغُمْ تُوَنْكُو حَجَّةَ عَزِزَةَ أَمِنَةَ مَيْمُنَةَ إِسْكَنْدَرِيَةَ بِتِ الْمَرْهُمَ الْمُتَوَكِّلَ عَلَى اللَّهِ سُلْطَانَ إِسْكَنْدَرَ الْحَجِّ اللهم اجعل بلدنا ماليزيا امنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وايمان وامن وامان وسائر البلاد المسلمين يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعن كلمتك الى يوم الدين اللهم انا نعوذ بك من البرص واللهم انا نعوذ بك من البرص والجنين والجزام ومن سيء الاسقام يا الله يا تون كمي jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan kewajipan sembahyang dan menginfakkan harta melalui ibadah zakat dan wakaf kepada majlis agama Islam wilayah persekutuan. Berikanlah dan rahmatilah segala usaha kami dalam memenuhi kewajipan zakat dan wakaf pada jalanmu ya Allah. Jadikanlah harta zakat dan wakaf ini sebagai saham bagi kami nanti di hari akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, permudahkanlah majlis agama Islam wilayah persekutuan dalam membahagiakan, dalam mengagihkan zakat kepada para asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaik-baik ya Allah, demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan ini khususnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kurniakanlah juga kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya, khususnya wabak COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة